Halo Kang Bro, ketemu lagi dengan YouTube Iwan Banaran. Dimanapun sampean berada, matur nuwun sudah berkunjung. Dan kali ini BB akan membahas mengenai modifikasi kontes jok MP Tech yang diadakan di Parjo. Dan harus si BB akui kali ini Kang Bro, bisa kita lihat bahwa modifikasi kontes yang dilakukan oleh MP Tech menunjukkan kualitas para modifikator semakin mantap. Kebetulan IBB langsung ke lokasi dan melihat satu persatu hasil karya mereka dari modifikasi berbagai merek motor. Mulai dari Yamaha, Honda, Kawasaki ataupun Suzuki. Modifikasi ini diikuti sekitar 164 peserta, jadi memang luar biasa Kang Bro. Kalau kita perhatikan mulai dari pengerjaan, mulai dari bahan, semuanya dihitung sedemikian rupa. Ini yang ngeri ini nih Cak. Ini ngeri banget nih. Ngeri pol sampai kalau perhatikan nih. Mantap tenan dari depan. Ini kayak Mega Pro, mesinnya sih kayaknya Mega Pro atau Versa. Sementara ini salah satu partisipan yang nominator juga, ini adalah Yamaha X-Max. Semuanya detail, sama bisa perhatikan kombinasi warna hitam dan juga coklat ya. Nah, sama bisa lihat di bagian coknya ini ada sandaran. Sandaran yang membuat sampean akan terasa santai nunggang di atasnya. Kemudian pengerjaan juga detail, ada logo Garbutala. Dan sama bisa perhatikan juga kombinasi warna ada 3. Jadi sampai perhatikan dari sini ada semacam topper yang di belakang. Nah ini seperti ini posisinya. Nih keren. Ini sementara sebelah kiri ini adalah barisan Aerox. Barisan Aerox, jos tenan Ica. Nah ini juga mereka-mereka yang ikut dalam kompetisi dan bisa dibilang mereka sangat kreatif. Ini adalah Aerox 155. Yang desainnya memang keren Cak, kalau diuprek-uprek ya, kalau dimodifikasi. Nih sampai perhatikan di bagian joknya, ini adalah kombinasi 3 warna. Warna dark grey, kemudian kuning dan juga hitam karbon. Ini yang membuat terasa sporty dan racing look. Lalu dikombinasikan dengan jahitan kuning. Jadi ada beberapa kombinasi gabungan 3 material, Riders, Carrera dan Camaro. Jadi soft banget. Satu deret semuanya MP Tech dan keren-keren semua, rata-rata keren-keren semuanya. Jadi ini bisa buat referensi sampean kalau mungkin ingin modif tunggangan menggunakan MP Tech. Mantap jos gandos. Sementara yang ini, nah ini yang lebih soft, temsnya itu semuanya hitam tapi kombinasi sebenarnya ada beberapa material. Ini adalah Riders ya, yang model carbon lux. Kemudian yang bawahnya ini adalah Camaro, ini karbon dan ini adalah kontur kulit jeruk. Nah, jebule jos tenan, mantap, keren-keren. Ini juga lebih keren lagi. Ini adalah full Carrera ya. Jadi kalau Carrera ini bahannya lebih lembut seperti jok mobil. Ini adalah varian tertinggi dari MP Tech, pantesan aja keren Cak. Dan ada stopper di belakang sini. Jadi lebih keren. Kemudian di bagian sini ada semacam jahitan-jahitan tambahan, lipetan-lipetan. Dan sebenarnya ini ada dua warna, yakni dark grey dan ini hitam. Semuanya adalah bahannya adalah MP Tech Carrera. Jadi yang bahannya lunak dan ini adalah varian tertinggi dari MP Tech.
Bro, PKI di mana, Bro? Pondok Bambu. Di Pondok Bambu? Iya. Oke, Pondok Bambu. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sekitarnya di, namanya bengkel apa? Fat Motor. Hah? Fat Motor. Fat Motor? Oh, Fat Motor. Jadi, Cak? Ini Bro... Wiryawan. Bro Wiryawan ini dia ahli modifikasi. Banyak banget modifikasi hasil karyanya ini. Kebetulan di sini, Bibit tahu banyak ada di sini. Aerox. Aerox yang rata-rata udah monosok. Dan menurut Doi, biayanya hanya sekitar 2,5 juta ya, untuk pakai Nui ya. Iya. Nah, pakai Nui kalau sama mau yang bagus pakai Olins ya 8 jutaan. Iya. Nah, itu untuk berapa lama, Bro? Untuk pekerjaan. Pekerjaan ya. Kalau cuma monosok 3 jam. Oh, aku sudah siap record sale semua, sama tinggal loadingnya doang depan. Jadi itu dari sasis. Dari sasis jelas ke rangka tengah. Rangka tengah, oke. Okay. Habis itu bikin ada bracket lagi di belakang. Oh, gitu. Adaptor aluminium. Heeh. Nyambung ke plat besi 1 cm di nyambung di belakang arm. Oh gitu. 0812 8181 0018. Bengkelnya apa tadi? Fat Motor Sport. Di Jakarta Timur. Pondok Bambu, Jalan Pahlawan Revolusi nomor 17. Sip. Mantap, thank you. Jadi demikian Bro ya, tadi Bro Wiryawan menyebutkan bahwa modifikasi untuk Aerox ini membutuhkan hanya 3 jam. Jadi modifikasi monosok itu hanya butuh 3 jam sampai bisa langsung menikmati hasilnya. Dan Doi juga sudah bisa mengcustom untuk swing arm-nya. Swing arm-nya adalah custom-an, customize. Bisa perhatikan. Silakan, Bro. Kalau untuk swing arm-nya sendiri udah termasuk harga segitu? Oh, enggak. Belum kan? Belum. Swing arm berapa itu? Kalau swing arm itu 4 juta setengah. 4 juta setengah. Oh, jadi hanya tadi yang itu modifikasi bracket aja ya. Oke, doang. Jadi kalau sama swing arm itu 4 setengah ya. Jadi kira-kira demikian. Matur nuwun, Bro. Matur nuwun. Jadi gitu, Cak ya. Jadi kalau sampean pengen seperti ini swing arm-nya, bracket-bracketnya ini sampean membutuhkan atau ya nambah 4 juta setengah. Jadi sampean akan melihat sudah monosok. Nih, shockbreaker-nya saya yang gelap ya. Jadi Bibi nggak bisa nyorot dengan detail, tapi nggak apa-apa gambaran. Juara satu pemenang adalah Yamaha Vino, lansiran 2012. Nama saya Darmawan dari Cengkareng, Jakarta Barat. Motor saya Vino tahun 2012 menggunakan konsep cafe racer dan menggunakan jok MBTEC single seater. Kemarin saya sih mendadak kan pengumuman terakhir, pemberitahuan kan terakhir ya. 2 minggu kemarin bikin. Oke, itu saya lihat di belakang seperti ada tonjolan garpu talang. Iya. Kira-kira tuh kan lambangkan Yamaha. Oh gitu. Jadi mau menonjolkan Yamahanya. Menonjolkan Yamahanya. Iya. Oke, ini apakah baru pertama ikut di MBTEC? Saya baru pertama kali. Baru pertama ikut di MBTEC. Perasaannya gimana? Iya, senang sih baru pertama kali ikut. Kira-kira ke depan kalau ada ini lagi? Depan ada ikut lagi. Dan masih menggunakan bahan yang terbaru ya. Karena kan 2018 ini bahan yang baru, jadi pakainya model baru. Baru. Yang model baru buat bikin ini. Kombinasi warnanya bisa disebutkan? Coklat, hitam, sama merah marun. Karena ngikutin yang ini juga. Dan pesannya ya tahun depan ngadain lagi deh, lebih sering. MBTEC Riding with Style. Oke Kang Bro, sekarang depan IWB ini adalah pemenang nomor 1 dari kompetisi MBTEC. Ya, sama bisa perhatikan ini adalah Vino, Yamaha Vino 2012. Konsep emang keren ya, semuanya dibuat sedemikian rupa, mengalir, sama bisa lihat juga body-bodinya di sana. Ya, body-bodinya dikasih suatu guratan yang membuat feel-nya cakep banget. Dan ini katanya konon dibuat hanya sekitar 2 minggu oleh sang pemenang. Ya. Bisa perhatikan sini. Jadi penilaian dari juri adalah detailnya bagaimana dia bisa membuat sesuatu yang menarik dan finishnya juga bagus. Ya, jahit-jahitan merah detailnya, kemudian di sini ada rajutan-rajutan. Dan desainer juga membuat suatu tonjolan di sini. Katanya konon adalah untuk menunjukkan bahwa ini merupakan Yamaha dan mereka cukup bangga dengan itu. Ya, ini bentuknya, stylenya seperti ini. Ya. Satu kesatuan, tele detailnya ya. Modifikasinya bisa terbilang galak bener, keren, ya, sadas ya. Ini bisa master kalipernya belakangnya berubah, kemudian juga knalpotnya udah dirubah. Semuanya serba krom, ya, swing arm-nya di sini serba krom. Lalu juga untuk pelek-peleknya hitam semuanya. Begitu juga untuk bawahnya, decknya ini dikasih dari bahan MBTEC juga, berkonsep cafe racer. Nih, sudutannya.
Habisnya juga sama-sama lihat ini. Tuh, stangnya udah telanjang, dan telanjang model Sonona, tapi oleh desainer modifikasinya, modifikator dirombak lagi menggunakan Enzo Racing. Dan ini juga Koso ya. Benar-benar Thailand look. Nah, sosoknya. Ya. Cakep. Dari atas. Jadi semuanya seirama sampai dudukan atau tempat duduk kaki. Jadi demikian ya, yang ini adalah juara satu dari kompetisi MBTEC di Parjo. Juara satu. Kita akan lihat juara duanya. Nah, ini adalah pemenang dari kompetisi MBTEC. Ini adalah pemenang kedua dan konsepnya ngeri banget. Ini konsepnya adalah Venom Spider-Man. Dan sama bisa lihat untuk menunjang konsep tersebut, sang modifikator meracik. Nah, ini adalah MBTEC. MBTEC kombinasi Riders dan Camaro. Nah, hitam dan merah. Jadi feel-nya jadi galak banget. Ya. Kombinasi. Ini kombinasi ya. Jadi ini adalah Riders, ini Camaro, Camaro, MBTEC Camaro, MBTEC Riders. Dia menang karena juga apa? Kerapian jahitannya. Kan kita lihat semua. Ini rapi-rapinya, kita lihatin. Terus ya konsepnya dia disesuaikan sama modifikasi ke bodinya juga. Oke. Jadi demikian itu. Itu dari Mas Dana dari MBTEC ya. Jadi sekilas info kenapa Doi menang dan memang rapih pembuatannya. Jahit-jahitannya dilihat dengan teliti. Ini yang juara ketiga. Dan memang setelah Ibu lihat, detail banget, Cak. Nah, ini sambil perhatikan ya. Ibu dari atas ini. Ini adalah Yamaha NMAX. Tuh. Gila ini, keren abis. Keren Kang Bro, keren, keren. Ini karbon semua, serba karbon, karbon, karbon. Dan ketika kita melihat dari joknya, itu tesnya adalah biru, blue. Seperti warna motor. Warna motornya nih, ini lihat motornya nih. Rider, ya Rider yang model karbon-karbon seperti